gado bukan macam ni. Kita kena belajar seni mempertahankan diri. Oh, alright. Jom kita Hinga FC Section. Okay, Master. Selamat datang, Master Rajendra. Ya. Ha, siapa ni? Inilah Master Taekwondo. Oh. Tadi kita gaduh tu, tak ada rules. Okay. Tak ada syarat, tak ada rules kan? Gaduh so, juga kucing-kucingnya. So, hari ni kita ada Master yang akan bagi tahu Jom Hingat viewers seni mempertahankan diri, Taekwondo. Taekwondo. Taekwondo ni dari mana Master? Ah, Taekwondo ni berasal daripada Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Namgaseyo. Ah, tak mau. Okay. Lama mana dah Master dalam bidang Taekwondo ni? Oh, saya dah mula berkecimpung dalam seni mempertahankan diri Taekwondo semasa saya umur 8 tahun lah, darjah 2 lah. Lamanya. Oh, darjah 2. Loni, Loni berapa? 30 lebih. Eh, tersilap pula tu. 51. 51 sudah. Weh, lama tu. Lama dah, Pak. Tinggal lebih. 40 lebih. Okey, okey, Master. Apa yang membuatkan Master start Taekwondo masa umur 8 tahun? Oh, saya mula-mula ni, bila 8 tahun ni, saya ni nakal, jahat. So, ayah saya kata, okey, kau ni belajar sendilah. At least you boleh disiplinkan diri you lah. So, mulalah detik permulaan saya merasa seni pertahankan diri. Okay. Dari umur 8 tahun sampai saya dah di umur 51 dan seterusnya lah. Okay. Ingat tu, parents, kalau kat rumah hampa ada anak yang duk buah-buah nakai-nakai tu, hantar pergi seni mempertahankan diri. Bagi disiplin sikit. Haa, baru best. Haa, okey. Padu? Padu? Padu, saya dah tahu. Master Loni mesti black belt kan? Ya, betul. Before nak dapat black belt tu, ada warna-warna dia. Ya. So, cerita dia macam ni. Kalau kita mula-mula belajar Taekwondo, kita diberi tali pinggang putih. Okay. So, nak meningkat ke tahap yang satu lagi, kita mesti berlatih selama 3 ke 4 bulan untuk memahami dia punya step-step lah. Okay. Untuk menjadi ke naik ke tali pinggang kuning lah. Lepas tu dari kuning ke hijau, dari hijau ke biru, biru ke merah, merah ke apa tu, junior black. Junior black ni adalah untuk umur 15 tahun ke bawah. Kalau dia 15 tahun ke atas, kita panggil dia first dan. Lepas tu first dan ke second dan, dia kena 2 tahun. Second dan ke third dan, dia kena 3 tahun. Oh, so dan seterusnya lah. Lebih kurang lah, lebih kurang pada tahun lebih lah. Tahun lebih dia boleh dapat lah. Okay, Master boleh share tak dengan viewers kita pencapaian Master dalam bidang Taekwondo? Mula-mula saya ni diajar oleh seorang pelatih meminta saya untuk bertanding lah. So, mula-mula saya rasa takut. Perasaan takut tu memang adalah masa kan umur 15 tahun kan. So, saya dah start 15 tahun dah masuk ke dalam kejohanan. Pencapaian saya selama ni 8 tahun juara kebangsaan. 8 tahun juara kebangsaan? Hebat, wuih! Betul-betullah dapat Master ni. Kita belajar sikit, boleh? Haa, lepas tu Master kongsi. Lepas tu, saya peringkat kebangsaan. Saya pemenang Sukansi Pingat Emas di Singapura. Pingat Emas? 93. Dan pencapaian terbaik lagi atas tu adalah pencapaian Sukan Asia di Hiroshima 1994. Saya pernah bertanding di peringkat kebangsaan kejohanan dunia pada 1993 di New York, USA, Madison Square Garden, di mana satu tempat yang bersejarah lah. Madison Square Garden tu di mana semua bintang-bintang Muhammad Ali, tempat yang
bersejarah lah di New York lah. So, buat masa sekarang saya sedang melatih budak-budak untuk mewakili negeri, lepas tu mewakili negara di masa yang depan lah. Sebenarnya Master, kami dah buat homework dah. Kami dah tahu dah semua pencapaian Master. Saja nak bagi tahu apa pula. Saja nak bagi tahu semua Master sendiri bagi tahu. Kita yang abang, dia pun tak percaya. Orang Tuan Pak Dan sendiri cerita. Barulah dia pun percaya. Ha. So Master, tadi Master dah bagi tahu Master ada buat kelas. Yeah. Di mana kelas Master tu? Okey, saya buat masa sekarang saya mengajar kelas di Dewan Pariaman Jalan Mengkuarut. Oh. Di mana hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad. Okay. Yes. Lepas tu saya juga ada kan jalan what you call that, kelas persendirian, personal training. Dan juga mengajar dua tadika lah di Pulau Pinang. Oh, that's good. Dan nak mendapatkan satu tahap, kita kena berusaha lah. Dan sebelum kita menceburi satu bidang, kita mesti mencintai sukan itu sedalam-dalamnya untuk menjadi mencapai tahap seperti lah. So, apa yang saya boleh cakapkan dekat sini, belajar ilmu tak kisah seni mana lah, okay? Karate ke, silat ke, Muay Thai ke, taekwondo ke, apa jenis sukan pun, yang penting kita mesti cintakan sukan itu dan mengambil sebagai satu iktibar untuk mencapai yang terbaik dalam sukan yang kita cuburi. Exactly. Itu adalah harapan Master. Itu adalah harapan saya dengan juga kepada yang di luar sana. Yes. Kepada ibu bapa yang ada anak-anak tu, mencontohilah satu teladan yang baik. Yes. Supaya dia boleh mencapai jalan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak pada masa yang akan datang. Okey, bagi ibu bapa yang berminat nak bagi anak, nak hantar anak di kelas taekwondo, boleh contact Master, ada nombor telefon. Sekejap lagi kami sulit. Okeylah, Master terima kasih. Terima kasih kerana sudi datang main buat hingat kat sini. Okey, kami pun akan insya-Allah akan belajar betul-betul cara lawan. Ya, kita kokok lah, kita boleh join lah master class ni lah. Boleh master class taekwondo with itu. Master Rajendra. Macam ni. Bersedia untuk kita belajar ilmu. Bersedia untuk belajar ilmu taekwondo. Dan kita jom ingat di ingat section. Jangan lupa tau.